Wabi Fadli Syari, silakan. Tapi saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saudara saya Tun Faisal, Saudara Syamar Rais, Tian Chua, Mike, Saudara Mike dan Saudara Aisyah dan semualah yang hadir, rakan-rakan kita, program Rafiq, semua yang hadir, semua agensi berita dan para influencer, pempengaruh semua. Saya hadir untuk turut memberikan sokongan kepada usaha-usaha untuk membantah penjualan saham MHB ini kepada GIP yang sudah tentu akan dimiliki oleh BlackRock selepas daripada ini. Walaupun saya harapkan supaya mogok lapar ini dapat ditamatkan supaya kita tidak mahu wira-wira kita terkorban begini. Tetapi saya yakin ini dilakukan di atas usaha ataupun keinsafan untuk melihat supaya kerajaan yang ada ini buat U-turn saja satu kali lagi. Apa masalahnya? Dah U-turn banyak kali sebagaimana peguam Rafiq sebut. Apa masalahnya? U-turn sekali lagi. U-turn ini, insyaAllah, rakyat akan sokong U-turn ini. Percayalah, rakyat akan sokong. Dan kita melihat bahawa kerajaan seolah-olah berada dalam situasi defensif yang teramat sangat. Hari ini saya nak ajak bersama-sama saya dari YB Macang. Tetapi suasana sangat emosional di parlimen tadi. Selepas daripada penggantungan, kami berdoa beramai-ramai. Dan beliau pun tidak mampu untuk nak buat PC kerana ialah dalam keadaan digantung, tak sangka digantung tanpa dirujuk kepada jawatan kuasa khas. Untuk pengetahuan semua, saudara YB Macang, saudara Wan Faisal telah digantung 6 bulan bermula hari ini kerana membuat pendedahan berkenaan dengan seorang yang dikatakan menjadi dalang atau broker kepada penjualan saham MHB ini. Walaupun beliau menyebut namanya di dalam dewan, tetapi dalam bentuk untuk meminta pembuktian, penerangan, minta penjelasan. Kalau tak betul, cakaplah tak betul, tidak ada masalah. Kerana ucapan dalam parlimen ini dilindungi oleh imuniti. Ada ahli parlimen tadi berhujah, oh kamu menyebut nama pihak ketiga yang tak boleh pertahankan diri di dalam dewan. Sebelum daripada ini, Julutun sendiri sebut nama Rosmah lah, sebut nama YB Ni'amah lah, sebut nama Jolo lah. Bukan saya nak pertahankan individu-individu itu, tidak. Tetapi apa masalahnya menyebut nama pihak ketiga dalam situasi pihak kerajaan lah kena bagi penjelasan. Tetapi tanpa disangka-sangka, tengah malam semalam tiba-tiba keluar pemberitahuan hari ini akan keluar usul untuk digantung YB Macang tanpa sebarang rujukan pada jawatan kuasa khas, diberikan seorang saja daripada pihak kerajaan, pihak pembangkang untuk berbahas, terus gantung. Jadi ini yang jadi masalahnya. Jadi saya harap supaya kita, insyaAllah, kita tahu bahawa rakyat sedang menentang usaha-usaha untuk nak penjualan MHB ini. Kebanyakan dan majoriti rakyat bersama-sama dengan kita, masyarakat dunia bersama-sama dengan kita. Dan kalau usaha ini diteruskan juga, saya yakin bahawa kerajaan yang ada pada hari ini akan bertemu dengan noktah dan batu nisannya tidak lama daripada sekarang. Bersama-samalah kita dengan perjuangan rakyat Palestin dan berhenti bersikap hipokrit, ucapan saya kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih.